Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel, teman-teman. Ini adalah catatan penarikan saya yang sukses dan terakhir kali penarikan adalah kemarin tanggal 1 bulan 10 ya teman-teman. Ini ada yang sempat ditolak karena ini penarikan pertama, jadi masih ada sedikit kendala dan dengan bantuan admin, alhamdulillah kedepannya sukses semua. Nah, buat teman-teman, sebelum melakukan penarikan uang ke dalam rekening, kita harus membuat sandi pembayaran dulu. Pada saat nanti kita akan mengirim uang ke dalam rekening, akan ditanyai tuh sandi pembayarannya. Pertama, kita masuk di informasi pribadi paling atas nih ya. Kemudian tekan di kata sandi penarikan. Di sini disuruh memasukkan dua kata sandi. Yang pertama nih, kata sandi. Kata sandi masuk ke dalam akun peroleh kita ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kata sandi penarikan. Kata sandi penarikan yang akan kamu lakukan saat yang harus kamu isikan saat melakukan penarikan. Jadi kamu dua-duanya ini harus ingat, kata sandi masuk dan kata sandi penarikan. Harus ingat ya, teman-teman. Kalau enggak kan sayang hilang nanti akunnya. Atau kalau perlu kalian catat di buku sandi-sandi yang harus diingat ini. Saya mau menarik saldo ke dalam rekening, sekalian bikin tutorialnya. Pertama masuk ke akun di bagian milik saya, kemudian tekan di bagian menarik uang. Nah, kita isikan jumlah uang yang ingin kita tarik ya. Saya mau menarik 500.000. 510, sorry. Oke, 510.000 dan sandi penarikan. Oke, sandi penarikan sudah saya masukkan. Kemudian konfirmasi penarikan. Kita tinggal tunggu nanti jam berapa masuknya ke dalam akun rekening saya ya, ke dalam kapan masuknya atau kapan suksesnya gitu. Kita lihat dulu catatan penarikan. Nah, catatan penarikan masih ditinjau dalam peninjauan. Sekarang jam 17.02, jam 5 lebih 2 menit. Oke sahabat Eka TV, sekarang jam 17 lebih 4 menit. Kita cek bagikan catatan penarikan. Dan wow, udah masuk nih teman-teman. Tadi jam 17.02 ya. Sekarang ini baru masuk 17.04 menit. Jadi jam 5 lebih 14. Jadi dari jam 5 lebih 2 menit ke jam 5 lebih 4 menit, yaitu 2 menit langsung masuk nih teman-teman. Oke, 2 menit ya. Dan sekarang Eka TV mau cek di akun rekening saya. Oke sahabat Eka TV, bisa dilihat saya sudah masuk di akun mobile banking saya. Kemudian di sini terlihat masuk uang dari proyek tadi sebesar 510.000 dan memang benar 2 menit langsung masuk ke dalam akun rekening. Tuh lihat buktinya. Persis nominalnya 510.000. Ini adalah akun prolek saya. Saya ikut prolek baru 1 minggu dan ini pengalaman saya saat ikut prolek ya teman-teman. Dari 1 minggu itu saya sudah menerima penarikan atau melakukan penarikan berkali-kali dan di sini di akun prolek di sini ada buktinya kalau penarikan saya sukses. Kita lihat di catatan penarikan. Nah, bisa dilihat penarikan pertama tanggal 24 ditolak, 25 ditolak dan pada tanggal yang sama 25 baru sukses. Kemudian di tanggal 25 pertama sukses hingga penarikan seterusnya hingga tanggal 2 bulan 10
sukses terus. Ini adalah pengalaman saya ikut prolek selama penarikan ini, nggak pernah ada halangan atau sesuatu yang rumit kayak gitu ya, dari pertama masuknya penarikan yang sukses hingga tanggal 2 bulan 10. Bisa dilihat di sini tanggal 25 saya melakukan penarikan sebesar 129.000. Tanggal 27, 2 hari kemudian, saya melakukan penarikan 330.000. Dan kemudian tanggal 28 saya melakukan penarikan 158.000 sukses. Dan tanggal 30 saya melakukan lagi penarikan 315.000. Tanggal 1 sukses juga 310.000, dan hari ini bulan 10 tanggal 2 sukses juga sebesar 510.000, dan 510.000 ini masuk ke dalam rekening saya.